saya masih meyakini polisi tidak salah tangkap. Netizen jangan terjebak bahwa yang beredar Egy ini ada anting-antingnya lubang. Ini bisa saja obstruction of justice, jadi pengrusakan barang bukti. Salah tangkap lagi ya? Enggak, kita belum bisa ngomong salah tangkap sih sebenarnya. Karena belum, kalau seandainya memang mereka bukan pelakunya, ya tentunya kita akan cari keadilan nih. Netizen-netizen ini malah modelnya kayak nyalahnya pak polisi tuh. Lelek seandainya polisi telah tangkap ya, lah buktinya sing kasus-kasus besar, bom, teroris, barang kayak kok ya bisa ketangkap. Ternyata Peggy bukan salah tangkap. Terbongkar inilah 5 bukti-bukti bahwa Peggy memang pelaku Vina Cirebon. Mulai dari Peggy yang saat diinterogasi, Peggy sendiri mengaku bahwa sebelumnya ia pelarian dan sampai-sampai mengubah namanya menjadi Robby. Selain itu, Peggy Setiawan juga saat diinterogasi, dia mengatakan bahwa ia telah membuat akun bodong untuk menggiring opini publik. Waduh-waduh, tak sampainya di sana, Facebook pribadi Peggy waktu 2016 terungkap hal yang sangat mengejutkan, yang dimana Peggy curhat di statusnya bahwa ayahnya membantu membawa Peggy pergi dari Cirebon ketika Peggy terkena masalah besar. Nah, masalah tersebut netizen menganggap bahwa itu kejadian Vina. Dari Facebook Peggy Setiawan juga terbongkar bahwa ada beberapa Peggy sempat berfoto rombongan yang diduga ada Vina di foto-foto 2016-nya. Dari sinilah netizen merasa bahwa Peggy dan Vina memang teman dekat dan bersama 11 lainnya. Seorang warga bernama AM juga mengaku bahwa dia ada di waktu lokasi kejadian Vina 2016. AM mengatakan bahwa memang dia melihat seorang Peggy seperti yang ditangkap tersebut. AM sangat meyakini bahwa Peggy memang pelakunya. Waduh-waduh. Di lain sisi, banyak dari orang pintar yang meramal apakah benar sosok Peggy adalah pelaku sebenarnya. Ternyata banyak dari peramal yang mengatakan bahwa Peggy benar-benar dalam pelaku dari Vina Cirebon tersebut. Meskipun sudah banyak bukti-bukti kuat soal Peggy, namun masih ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Mulai dari rambut Peggy yang ternyata dari foto ijazah sudah lurus adanya, tidak keriting. Soal kupingnya yang difoto bolong namun pas ditangkap bersih rapat. Dan ibunya yang berkata bahwa Peggy waktu kejadian Vina berada di Bandung ikut ayahnya, tidak di lokasi Vina tersebut. Tangkapan Peggy Setiawan itu menurut saya benar, tidak salah tangkap, tetapi teman-teman semuanya menyatakan itu salah tangkap ya. Sekali lagi ya, netizen jangan terjebak netizen ya, bahwa yang beredar Egy ini ada anting-antingnya lubang ya. Ini bisa saja sebagai sebuah obstruction of justice, jadi pengrusakan barang bukti. Ya, memang bisa-bisa Egy ini diciptakan ya, dan dia aktif di Facebook ya, dengan seolah-olah dia adalah gitu ya. Jadi jangan kita terjebak di situ teman-teman semua. Saya sudah katakan Peggy Setiawan ini ya memang bisa jadi otak atau salah satu pelaku iya ya. Tetapi teman-teman kaget, kenapa hanya seorang kuli bangunan yang ditangkap ya. Jadi bukan Peggy Setiawan ini yang di backing, tetapi bisa jadi Andi, Dani atau satu DPO yang dihilangkan ya. Jadi saya masih meyakini polisi tidak salah tangkap. Ini kesaksian dari Aep ya, mengatakan iya betul itu Peggy Setiawan, sering dia lihat, dan ketika kejadian itu ada orang itu di situ. Kok polisi menangkap belum dipublikasikan dan lain sebagainya. Bisa jadi sekali lagi ya, ini untuk menutupi ya, ditutup dulu biar memudahkan bisa nangkep Andi, Dani dan mungkin Panji gitu. Iya, Egy memang ketangkep, tapi sekarang sedang dalam masa pemeriksaan dulu ya. Jadi mungkin kepolisian sedang mendalami dulu apakah benar ada keterlibatannya Egy ini atau memang salah tangkap, kita juga belum tahu. Mudah-mudahan ya nanti kita coba sinkronkan dengan informasi-informasi yang kita dapetin ya. Salah tangkap lagi ya? Enggak, kita belum bisa ngomong salah tangkap sih sebenarnya, karena belum ada
informasi secara resmi ya, ini aja deh, kita berdoa semoga yang dilakukan kepolisian tuh udah benar adanya gitu ya. Berdoa aja dulu. Pastilah kita juga pasti akan ngebantuin kok, kalau itu memang bukan pelakunya gitu kan. Pak Hotman juga udah punya statement kan, kalau seandainya memang mereka bukan pelakunya, ya tentunya kita akan cari keadilan ya. Bang, kenapa sih lu terkesan banget percaya kalau Peggy atau Perong yang ditangkap kemarin itu adalah benar-benar Peggy yang selama ini dicari atau dalang dibalik kasus Vina ini? Kalau saya ditanya, siapa yang paling bisa saya percaya atau harus saya percayai dalam hal mengungkap sebuah kasus, jawabannya adalah para penegak hukum. Alasan saya adalah karena merekalah yang dikasih wewenang, dikasih pengetahuan, dan difasilitasi oleh negara. Jadi, merekalah yang paling mungkin mengungkap atau menutupi sebuah kasus. Namun, sebagai warga negara yang baik, kan kasus Vina ini sudah dibuka kembali. Polri dan Polda juga sudah turun tangan. Kita harus percaya sepenuhnya, kita harus hormati segala usaha dan proses yang sedang dilakukan oleh Polri dan Polda untuk mengungkap kasus Vina ini. Tidak ada pilihan lain. Saya paham betul teman-teman semua banyak yang tidak percaya kalau Peggy yang sudah ditangkap itu bukan Peggy yang itu. Bahkan banyak asumsi kalau pihak yang berwajib ini salah tangkap. Tetapi kan itu juga sama harus dibuktikan. Jadi kita tunggu aja keterangan dari Polda. Nah, kalau memang nanti setelah kasus ini dianggap selesai dan banyak kejanggalan-kejanggalan, ya disitulah kita saatnya menyimpulkan kalau para penegak hukum di negeri ini bisa kita percaya atau tidak. Peggy Setiawan diduga tersangka otak dari pembunuhan Vina ini wis ketangkap ini. Tapi aku bingung, netizen-netizen ini malah modelnya kayak nyalahnya Pak Polisi tuh. Jerene ini salah tangkap nih jerene. Yuh, mereka no bingung ya netizen barang sing komen-komen gila, aku jan bingung aku. Tenan, lelek seandainya polisi telah tangkap gitu. Lah buktinya sing kasus-kasus besar bom teroris barang kayak kok ya Melayu barang ini sok ketangkep. Seandainya polisi salah tangkap, polisi wis duwe perhitungan dhewe cah. TikTok iki aja nggare wong bingung lho cah. Wih. Tapi lek nek ditangkap kok sampai 8 tahun lagi ketangkap. Lah aku ya bingung iki ya kuwi. Bapak-bapak polisi iki bener-bener iso mengungkap kasus sing sesungguhnya lho cah. Dalange iki lho, otake iki lho. Lek salah ya dipenjarane ngono. Lek misale dek memang duduk tersangkane ya dicolne ngono lho. Iya ya. Semoga-moga memang bener kuwi tersangkane ngono lho cah. Wis kaya polisi-polisi iki berhasil mengungkap-ungkap kasus besar-besar lho. Ah. Kuwi iki aja nggare wong bingung lho rek bikin netizen-netizen. I waited still.